Kita bergeser ke mancanegara. Awal bulan Januari, musim dingin di kawasan Eropa jadi incaran wisatawan, termasuk dari Indonesia. Nah, destinasi kali ini kami akan ajak Anda tidak hanya menikmati salju, tapi juga menelusuri spot-spot ikonik dari drama Korea terkenal Crash Landing on You di Switzerland. Di kiri salju, di kanan salju, di mana-mana salju. Swiss memang terkenal dengan deretan gunung-gunungnya yang memiliki salju abadi alias tidak pernah mencair sepanjang tahun. Di antaranya Gunung Eiger, Mönch, hingga Jungfrau yang dijuluki Top of Europe, puncaknya Eropa. Gak heran banyak spot wisata di Swiss yang kerap dijadikan lokasi syuting mulai dari film James Bond hingga drama Korea terkenal Crash Landing on You. Nah, salah satu cuplikan adegan Kapten Ri dan Yun seri Muhammadu Kasih adalah di stasiun legendaris Kleine Seidach di kota Grindelwald. Nah, saudara, Kleine Seidach ini adalah stasiun legendaris yang berada di tengah-tengah antara stasiun Jungfraujoch yang ada di puncak pegunungan Alpen dengan desa Grindelwald. Nah, stasiun ini sebenarnya hanya stasiun transit, tapi karena posisinya memang terletak di tengah-tengah, dikelilingi gunung-gunung, ada pegunungan Alpen, ada Gunung Eiger, dan lain-lain. Makanya wisatawan yang datang ke sini selain transit juga menjadikan tempat ini sebagai lokasi wisata favorit mereka, terutama yang mau selfie dan berfoto-foto di tempat ini. Dengan latar belakang stasiun berusia lebih dari 100 tahun, serta lanskap pegunungan bersalju, turis-turis banyak yang ingin merasakan langsung sensasi saat Kapten Ri dan Yun Seri tiba di Switzerland. Menikmati pemandangan di tempat ini gak ada habis-habisnya. Keren-keren semua. Biar makin keren, foto-foto dulu. Saking terkenalnya, bahkan pengelola wisata di Swiss membuat spot khusus bagi para penggemar drakor Crash Landing on You. Lokasi-lokasi syutingnya dijadikan ikon untuk menarik pelancong yang kebanyakan berasal dari Asia, terutama Korea Selatan dan Indonesia. Seperti yang ada di puncak Jungfrau ini, buat foto-foto aja harus antri. Nah, ini dia puncaknya Jungfrau. Crash Landing on You. Ceritanya, Yun Seri yang sedang galau karena terpisah dari Kapten Ri mengalihkan pikiran dengan bermain para layang di atas gunung salju abadi Jungfrau. Di tempat ini, pengunjung pastinya nggak akan melewatkan kesempatan untuk berfoto selfie. Geser dikit ke Danau Brienz di wilayah Bernese Oberland. Ada satu adegan paling ikonik dalam serial drama Crash Landing on You. Kita sekaligus bisa ngerasain wisata naik kapal uap yang usianya udah lebih dari satu abad. Dalam salah satu cuplikan, Kapten Ri bermain piano di dermaga kecil Iselwald. Tanpa disangka, Yun Seri yang sedang naik kapal pesiar mendengar alunan musik itu hingga akhirnya bertemu kembali dengan Kapten Ri. Sebenarnya masih banyak spot-spot wisata eksotik lain yang jadi latar drakor CLOY. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung saja agendakan liburan Anda ke Switzerland. Fedy Averus B. undur diri.